Selamat malam, Kanjeng Sultan, Tuan Gubernur, Tuan Residen, Dames en Heren, para hadirin yang saya hormati. Dalam penerimaan atas penghargaan yang telah begitu murah hati diberikan kepada saya ucapkan terima kasih secara mendalam. Meskipun dalam kekacauan hati yang tak menentu, apabila membayangkan tanggung jawab yang akan saya pikul ketika menerima penghargaan ini, saya cuma seorang fotografer biasa yang ditempa oleh keadaan. Keadaan yang membuat saya mesti berjuang dalam ruang kecil, sunyi, tanpa suara. Wurung Jawa Tanggung.
Onze Vader, die in de hemelen zit, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Semoga para leluhur tenang di surga. Semoga kita semua selamat dari duka dan derita. Lindungilah negeri ini dari segala rampas, serakah, faksa, dan malapetaka. Lindungilah orang-orang di persimpangan jalan yang menyaksikan kejadian dan peristiwa, menyaksikan perubahan hidup hari ini. Perubahan yang mengalir bagai doa para pertapa. Kanjeng Romo di surga, kuatkanlah saya berjalan dalam cahayamu, hindarkanlah dari gelap dan lupa. Ya, kelak saya akan dilihat. Setiap yang bersuara akan berlalu. Setiap yang berwarna akan memudar. Kasia, coba kamu pakai kain batik ini. Cocok ya? Bagus. Kamu suka? Ini buat kamu. Tapa, ini hadiah. Sengaja saya pilih motif yang cocok untukmu. Lihat garis dan warnanya. Ayo, sudah. Kamu simpan batiknya. Kita belajar lagi. Ini entah kali keberapa saya mencoba untuk mengingatnya. Mengingat kejadian itu. Kejadian yang mengubah nasib saya. Nyonya Christina Phillips, putri Tuan Stephen itu mengajari saya. Pagi menjelang siang, saya berdiri di halaman menghadap ke timur, menatap matahari, mencoba melawan, menangkap silaunya. Lalu gelap. Cahaya berwarna biru, merah, putih, lalu hitam. Sefas, tolong bawa airnya ke belakang. Bu Mina sudah siap merebus gula jawa. Hari itu saya bertugas untuk mengambil air di sumur. Nyonya Phillips akan mengajari kami untuk membuat larutan pewarna kain dari indigo. Ya. Sebentar. Itu hari Rabu. Saatnya bermain, menumpuk batu-batu menjadi satu. Atau itu Sabtu. Saya berada di hutan, mencari kayu. Menggambar arah di atas tanah. Kesana, kemari. Ke barat. Pasti hari Minggu, saya diajari bicara bahasa, makan, berpikir, menulis, berdiri memandang dengan cara Belanda. Lalu kami berdoa bersama. Ya, lalu di halaman kami berdoa bersama.
Mungkin itulah mulanya. Ya. Mungkin itulah mulanya. Tapi bukan. Saya bukan kecewa. Tidak. Saya tidak lupa meskipun banyak orang berpikir benar. Saya lahir dari keluarga pribumi biasa. Ibu Mina dan Pak Karto Drono, orang tua saya, memang bekerja pada Tuan Steven, Tuan Tanah yang dekat dengan pemerintah itu. Ya, sejak kecil saya memang dekat dengan Londo. Saya membantu Nyonya Christina Phillips, putri Tuan Steven yang menikah dengan Johannes Phillips, seorang klaster kuf di Kebumen itu, ya. Benar. Merekalah yang mengenalkan saya. Karena kedekatan kami, serta usia saya yang masih seumur jagung, mereka lantas mengangkat saya sebagai anak. Mereka yang mengajari saya, membimbing saya pada pengetahuan Eropa, mengenalkan saya pada Tuhan. Dan pada suatu Desember, mereka membawa saya ke Mbagelen Purworejo. Desember yang menjadikan saya Sefas. Sefas, sudah selesai gambarnya. Sekarang siapkan kamera dan statif. Pasang kamera di titik ini, lalu coba cari fokusnya. Setahun setelah Pendeta Brahms membaptis saya, Bapak meninggal, Ibu sakit-sakitan. Saya mesti pulang ke Jogja. Dengan berbekal kemampuan berbahasa Belanda serta keterampilan membatik, saya memberanikan diri untuk melamar kerja di keraton. Kanjeng Sultan ke-6 kemudian mengutus saya untuk membantu Tuan Kamerik memotret keluarga dan lingkungan keraton. Tuan Simon Willem Kamerik. Militer sipil yang lahir di Buton itu, yang mengenalkan saya pada fotografi dan seni lukis. Ia diutus oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menjadi fotografer di keraton. Sebagai seorang asisten, saya mendapatkan upah yang cukup. Dan saya juga banyak diuntungkan karena Tuan Kamerik mengambil banyak tugas dokumentasi dari pemerintah. Lihat arah matahari. Tentukan posisi kamera. Pastikan semuanya terlihat jelas. Pastikan tidak ada guncangan. Lalu pasang platnya. Tutup lensanya. Lalu tarik penutup plat. Buka penutup lensanya. Biarkan sekitar 10 detik. Lalu tutup kembali. Dalam upaya untuk mendengarkan dan melakukan setiap arahan dari Tuan Kamerik sebaik-baiknya, hari itu, untuk pertama kalinya, saya melihat kenyataan dari dalam sebuah kamera. Kenyataan, sebuah sudut pandang
yang dibingkai serupa lukisan. Lukisan cahaya. Dalam kurun waktu kurang lebih 2 tahun, Tuan Kamerik memproduksi kurang lebih 70 foto keluarga keraton di Yogyakarta, Surakarta, dan sekitarnya. Berbeda, ya. Saya bertemu dengan Tuan Van Kinsbergen. Setelah dari Tuan Kamerik, saya bertemu dengan Tuan Kinsbergen, seorang seniman serba bisa yang setelah pentas opera di Batavia memutuskan untuk mendalami profesi sebagai tukang potret. Memotret adalah serupa peristiwa pentas di atas panggung. Jika kamu melakukan kesalahan, waktu tak bisa diputar mundur, tak bisa diperbaiki. Memotret sultan adalah memotret kebesarannya, mengabadikan keberadaannya. Sefas, coba sekarang geser kursinya lebih ke kiri, sedikit ke kanan, kiri lagi, cukup. Beribu maaf Tuan Sultan. Mohon kakinya dibuka agak sedikit lebih lebar. Ya, cukup. Jangan bergerak. Berbeda dengan Tuan Kamerik, Tuan Kinsbergen lebih suka mengatur dan menata apa yang akan dia potret. Ia lebih suka mengambil gambar dari sudut agak menyamping ketimbang sudut muka. Katanya untuk mendapatkan kedalaman dari apa yang akan dia potret. Dibutuhkan waktu kurang lebih 2 hari untuk membuat, menyiapkan hingga melakukan pemotretan. Bahkan, ketika kami di Borobudur, karena kami harus menyiapkan perancah khusus yang digunakan untuk mengambil jarak yang pas antara kamera dengan relief, dibutuhkan waktu 10 hari hanya untuk membuat satu potret lukisan, satu potret relief. Angin barat datang. Hujan turun menghentikan kerja kami. Para pangeran, lurah, perampok, kecu, tani, pedagang, bersatulah. Saatnya kita tegakkan perang sabil, perang jihad melawan Belanda dan Jawa Utara. Patok-patok yang mereka tanam telah melanggar harga diri kita sebagai pribumi, pemilik sah tanah Jawa. Jari kepala, sejengkal tanah, harus kita bela sampai mati. Tahun 1867, pada pagi di bulan Juni, Dina membangunkan saya sembari menggendong Naomi putri kami yang usianya belum genap 1 tahun itu. Gempa mengguncang Jogja, Gereja Margomulyo, Gedung Residen rusak parah, Kolong Gilik ambruk, Taman Sari runtuh. Kami menyaksikan bangunan ciptaan manusia itu hancur, menyaksikan korban jiwa dan kesedihan di mana-mana. Kami yang selamat mesti berdiri dan membangun kembali. Tahun 1877, Gusti Raden Mas Murtejo naik tahta menggantikan ayahnya menjadi Sultan ke-7.
Pabrik-pabrik gula mulai bermunculan. Sekolah didirikan. Pemerintah membangun rel kereta dari Semarang, Jogja hingga Surakarta. Saya mendirikan studio foto komersil di loji kecil Wetan. Dibantu oleh asisten saya, Damun, kami berkongsi dengan para pengusaha serta fotografer lain, memproduksi foto-foto untuk kartu pos hingga souvenir. Karena biaya produksinya yang mahal, fotografi hanya bisa diakses oleh kalangan terbatas. Saya banyak menghabiskan waktu di kamar gelap dengan lampu merah temaram di sudutnya. Disinilah proses yang magis terjadi. Plat kamera yang menyimpan pantulan cahaya yang membentuk gambar terbalik itu seperti sedang dicuci dan dibekukan. Peristiwa beku itu kemudian disalin pada sebuah kertas, kadang hingga jumlah yang banyak, agar bisa diingat. Sebagaimana saya mengingat cerita-cerita dari Tuan Isidor van Kinsbergen dan Tuan Simon Willem Kamerik yang kagum pada bangsa saya. Alam dan ragam budayanya. Saya hanya banyak mendengarkan, meskipun saya merasa ada yang aneh atas kekaguman itu, tapi saya memang lahir di zaman yang aneh, zaman perubahan. Saya meminjam mata kamera untuk memandang perubahan-perubahan. Untuk memandang apa yang sesungguhnya tak ada di depan mata kita. Memandang hidup saya yang sudah berubah. Anak-anak saya yang tumbuh. Sam, Naomi, Yosef, Fares,
Dunia bergerak semakin cepat. Zaman sudah berubah. Sebuah lukisan hanya bisa dinikmati di situ, saat itu. Sementara foto-fotomu kelak akan menjelajah ke berbagai penjuru dunia. Kamera membuat kenyataan bisa berjalan-jalan, bisa menjelajah. Orang-orang akan tahu tentang Jawa, tentang bangsamu. Tuan Isaac Groneman, seorang mantri yang memiliki ketertarikan khusus pada kebudayaan Jawa itu, meminta saya untuk menjadi fotografer baginya. Atas restu dan izin dari Kanjeng Sultan, kami berhasil memotret kesenian upacara-upacara di keraton dan sekitarnya. Hari-hari itu, saya banyak membuat karya dalam kepentingan untuk penerbitan ilmiah, bertemu dengan orang-orang, bertukar pikiran, berbincang, membincang karya-karya leluhur, warisan kerajaan Hindu-Buddha yang memukau bangsa Barat itu. Sementara bagi saya, karya-karya itu membuat saya berpikir tentang bangsa. Berpikir tentang apa yang bisa saya tinggalkan. Apa yang bisa saya wariskan. Thank you.
setiap manusia, dan untuk alasan yang kuat ingin diakui keberadaannya, serta memperoleh hak dan kesempatan sebesar-besarnya untuk memajukan kemanusiaan. Keadaanlah yang mendorong saya bekerja sebaik-baiknya, meraih peluang sebanyak-banyaknya, mencatat dan merekam pikiran-pikiran tentang bangsa. Sejauh apa yang bisa, sejauh yang bisa saya jangkau. Saya adalah manusia. Ada banyak kegagalan di sana-sini. Tapi saya mencoba meminjam mata kamera untuk menangkap apa saja yang ada di sekitar manusia lain. Tugas saya sebagai manusia sesederhana itu. Suatu saat saya akan berlalu. Berlalu seperti suara ketipaan dong. Memudar seperti semua potret yang tergantung di dinding. Dalam segala hal yang berubah dan yang baru, saya tetap kasihan Cepas, orang Jawa. Saya kasihan Cepas. Kanjeng Romo ing Suwarki, Mugi asmo dalem kaluhurno, Kraton dalem kawiyarno, ing donya inggih kalampahana karsa dalem kados ing Suwarki. Thank you.